Luna Maya mengungkapkan rencana dan harapannya di tahun 2024 mendatang. Sayangnya kekasih Maxim Bucir ini belum memiliki rencana yang besar. Hanya saja menurut Luna, saat momen pergantian tahun, Luna ingin pulang ke rumah bersama keluarga di Pulau Dewata Bali. Begitu juga dengan resolusi, Luna mengaku tidak memiliki hal yang neko-neko. Baginya, ingin yang terbaik dalam hidupnya. Wanita berusia 40 tahun ini belum ada target pencapaian yang ingin ia dapatkan di tahun 2024. Meskipun rumor berhembus kencang bahwa di tahun 2024 Luna akan mengakhiri masa lajangnya dengan menikah bersama Maxim Bucir. Sementara itu, beberapa waktu yang lalu Luna diketahui sempat bertandang ke Bali, yakni dalam rangka untuk menghadiri acara pernikahan dari BCL dan Tiko Arya Wardana. Meski begitu, sebelumnya Luna diketahui sekaligus menyempatkan diri berkunjung ke rumah dan warung milik ibunya di Bali. Seperti diketahui, ibunda Luna yang bernama Desa Maya Watermeyer memang tinggal dan menetap di Bali. Sang ibu pun memiliki beberapa bisnis yang dikelolanya di Pulau Dewata tersebut. Di antaranya mulai dari villa, pondok, hingga warung makan. Luna pun memperlihatkan warung yang dikelola oleh sang ibu. Warung milik ibunda Luna terletak di pinggir pantai, namun memiliki pemandangan yang sejuk lantaran dikelilingi banyak pohon dan tanaman. Warung tersebut juga terlihat sederhana, dengan bangunan dominan kayu, namun tetap terlihat estetik. Di warung milik ibunda Luna juga tersedia berbagai menu makanan dan minuman yang tertulis di papan kayu. Ada momen hangat, Luna tampak mengajak sang ibunda untuk sarapan bersama di warung tersebut. Bahkan saat ingin berpamitan pergi, Luna tak lupa mencium manis sang ibunda. Luna memang dikenal dekat dengan sang ibunda. Di sela kesibukannya sebagai artis papan atas, Luna selalu menomorsatukan keluarga. Tak heran, di saat artis lain sibuk merencanakan liburan tahun baru ke luar negeri, Luna memilih waktu bersama keluarganya.